10 sampai juntel ini apa-apa kok ya pokoknya emak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nuranti, judul puisi saya Kekasih Dear Love. Di batas senja ini indahnya mengusir sepi, namun sebentar lagi akan pergi. Malam pun akan tiba menemani. Terusik diingatkan masa-masa kecilku di mana aku belum mengenal cinta. Waktu pun telah lama berlalu, mata pun menangis karena selalu diselimuti sedih. Di kegelapan malam, teringat akan wajahmu, mata indah itu mampu melukakan hatiku yang beku dan memberatkan diri dari cinta. Kekasih dia, second week of August I remember the first we meet, I looking in your eyes like sun and moon. The picture and happiness, you make my face smile. You make my day color full like rainbow. And you make my life perfect. And you make me understand what is love. I have big wishes to you. We chat at Tango, Fever, WhatsApp, and Facebook. Tapi kini kau telah memilih dia karena orang tuamu. Aku yang tak pernah lelah menghapus air mata itu dengan tulus. Aku yang selalu ada saat kau butuhkan, namun tegarnya kau tinggalkan. Tinggalkan sejuta kenangan. Gerlok, dia telah datang untukmu. Aku pun tak kau hiraukan. Kau telah tergue olehnya, terlena dengan bujuk rayunya, dan akhirnya pun kau pergi bersamanya. Live it hundred of thousand, live it hundred of this, live it thousand of disappointment, and live it million of sadness. I love you, my son. Why? Why? Why this must happen to me? I love you too. I love you too. Yeah. Stop me like a tour. You made me go into the because aku tahu ini ujian dari Allah agar aku mampu menjadi wanita yang kuat dan sabar menghadapi segala ujian. Kakak, terkadang masih kamu kan? Terkadang bayangan itu hadir mengusik kesunyian dan kesepianku. Lalu hati pun berpikir, lazina manutak niukulubuhum sikrillahi walasikrillah kami ulukum. Terima kasih atas cinta yang pernah kau lahirkan, walau hanya sebatas pelarian cinta.
Yeah.